salah cuma satu, anggaran pertahanan kita terlalu rendah. Jadi dari anggaran pertahanan itu, 70% itu adalah buat gaji. Bisa dibayangkan nggak, 30% itu buat pembelian alut, sistem, buat pemeliharaan, ya kan? Buat lain sebagainya. Jadi sangat kecil. Nah, sekarang, jadi kalau ditanya apa ya, memang mau tidak mau pas anggaran pertahanan ditingkatkan, gitu. Nah, yang kedua, mungkin untuk menekan juga anggaran pertahanan, kemandirian industri pertahanan itu harus betul-betul diseriusi. Jadi sekarang ini misalnya PT Pindad ya, jadi contoh. PT Pindad itu menurut saya hebat sekali karena sampai bisa menghasilkan sebuah senjata yang disegani dunia gitu. Dengan 8 kali terus menang di Australia gitu kan. Kenapa bisa begitu PT Pindad? Kan pertanyaan begitu. Karena barangnya dibeli terus, dipakai terus. Karena dipakai terus jadi ketahuan kurangnya di mana. Sehingga ada terus perbaikan. Angkatan Laut sudah mulai dengan PT PAL. Yang paling menyedihkan adalah PT Dirgantara, PT DI. Karena menurut saya PT DI akhirnya tidak berfungsi menjadi industri pertahanan. Saya kira ginilah, kita tuh sudah ada undang-undang industri pertahanan, undang-undang tentang pendirian KKIP. Ya. Sebenarnya semuanya elemennya sudah ada, cuman yang perlu tuh cuman kejujuran mungkin. Kejujuran bahwa, atau saya bilangnya transparansi lah. Transparansi teknologi kita. Jadi jangan sampai ini di masyarakat luas ini masih percaya bahwa Angkatan Laut, Angkatan Udara harus pakai barang buatan dalam negeri. Ditunjuklah, dianggaplah PT DI itu bisa bikin heli. PT DI itu nggak pernah bisa bikin heli. Namanya orang bisa bikin itu adalah dari mulai design, prototype, producing, marketing, after sales, sampai spare part. Sekarang Anda bayangkan, Angkatan Laut dipaksa beli PT DI. Angkatan Udara dipaksa beli PT DI. Yang dipakai itu Super Puma. Tahukah Anda gitu, Super Puma yang Angkatan Udara itu cuma jalan 2 hari. Sampai sekarang sudah 3 bulan grounded karena ada masalah di gearbox dan beberapa masalah terkait spare part yang tidak bisa di-provide PT DI. Dan disitulah kekecewaan saya kepada PT DI. Kenapa sih nggak ngaku aja bahwa PT DI itu belum bisa bikin heli? Saya nggak bahas CN ya, CN itu udah, itu jelas lah Pak Habibie. Kenapa dia nggak konsentrasi ke sana, tapi kenapa sekarang dia menjadi BUMN yang mengaku-ngaku INHAN? Beda loh, industri kapal sipil sama industri pertahanan. Dan gini, jangan ada anggapan kalau misalnya udah bisa bikin baling-baling, atau udah bisa bikin ekor, atau sudah bisa bikin gearbox, atau bisa bikin apa lagi. Sebutlah apa dalam komponen pesawat, airframe. Jangan tiba-tiba kita mengakui kita sudah bikin industri pertahanan. Karena namanya industri pertahanan, selain tadi yang saya bilang ada 6 ketingkatan, dia sudah harus bisa menggabungkan nih, mengawinkan sistem avionik, sistem mekanik, segala macam sistem supaya pesawat ini terbang. Dan gampang melihat pesawat ini terbang dengan buatan mananya. Sertifikasi kan nggak bisa sertifikasi nasional. Sertifikasi harus internasional. Saya nggak bisa nih sekarang minta Mbak bikin. Tolong bikin helikopter namanya ubur-ubur misalnya. Si ubur-ubur mesti terbang besok ke Perancis gitu. Nggak mungkin bisa terbang tanpa izin internasional. Nah, jadi gampang melihat kapal pesawat ini buatan mana. Di mana dia uji terbang pertama kali. Makanya saya yakin betul, Dovang, Togar itu bukan buatan kita karena tidak pernah first flight-nya di Indonesia. Gitu. Nah, ini yang ke depan kita harus membuka diri. Saya melihatnya kekurangan PT DI. Dia terlalu dikooptasi oleh Airbus. 40 tahun hubungannya bersifat monopoli. Sehingga saingan atau persaingan industri tidak terjadi. Persaingan industri tidak terjadi, pertumbuhan teknologi tidak terjadi. Puma itu kalau nggak salah ya, itu kan teknologi tahun 70. Yang memang ada upgrading, tapi teknologi tetap aja basicnya tahun 70. Beda, AW itu teknologi tahun 2000. Makanya saya bilang, bandingkan Puma dengan AW 101, itu sama dengan bandingkan kuda dengan apel, karena lain kelasnya, lain range-nya, 1-2 mesin, 1-3 mesin gitu, misalnya. Nah, hal-hal seperti itulah. Nah, jadi kalau ke depan ditanya seperti apa, saya pikir kita harus serius lah. Dan betul-betul mengefektifkan anggaran pertahanan kita. Dan biarkan end user memilih. Kalau Angkatan Udara memilih A, silahkan dia pakai A dengan segala risikonya. Toh Kaso nggak pernah memikirkan sendiri. Dia pasti punya tim dong. Ada Astrena, ada segala macam yang betul-betul satu tim yang mengkaji semua dari semua pesawat di dunia ini atau heli di dunia ini yang paling perlunya apa. Nah, itu yang mungkin harus dilakukan.
sayangnya saya bukan Presiden Republik Indonesia. Jadi jawaban saya tuh begini, ini tanpa mendahului Presiden, tanpa sok menerawang-nerawangnya. Tapi kalau analisa saya, Pak Gatot mungkin akan berganti segera karena saya mau akan pensiun juga ya. Bagaimanapun itu sudah persiapan. Dan menurut saya yang akan jadi Panglima tidak langsung Pak Hadi. Menurut saya yang akan jadi Panglima itu malah Pak Ade, Angkatan Laut. Karena bagaimanapun pengembangan tentang kapabilitas tentara kita, baik laut dan udara, apalagi dalam konteks joint operation, dengan negara yang bervisi poros maritim, lebih baik dibikin grand design-nya itu pertahanan ya, saya ngomong pertahanan nggak sipil, itu oleh Angkatan Laut. Karena tadi, Angkatan Laut punya Green Water Navy, punya Brown Water Navy sampai kemana, Green Water Navy sampai kemana, kalau menurut saya sampai kawasan ASEAN, kemudian Blue Water Navy-nya sampai Indian Ocean misalnya. Nah, Angkatan Udara kan tinggal mengikuti Angkatan Lautnya kemana, menjadi payung udaranya. Jadi itu kenapa saya pikir panglimanya tuh harusnya Angkatan Laut dulu, yaitu Pak Ade. Tetapi kemudian bahwa Pak Ade harus berganti, baru kemudian Pak Hadi, itu pas. Karena kemudian begitu sudah lengkap nih, desain maritimnya bagaimana, Pak Hadi tinggal memperkuat. Jadi udara, kenapa saya pikir Pak Hadi itu harus muncul jadi panglima juga? Karena, atau Angkatan Udara lah, nah, Pak Hadi, ntar saya dikira promosi Pak Hadi. Jadi, Angkatan Udara harus muncul, karena begini, kita lihat sekarang, tadi saya cerita Trump ya, Trump itu akan memberikan kekuasaan untuk security arrangement di kawasan itu terhadap Australia. Dan Australia itu baru saja launching the joint doctrine mereka yang paling baru, namanya Plan Jericho. Plan Jericho is the only one in the world yang joint operation dan doctrine di-lead oleh Angkatan Udara. Jadi, dia tuh advance sekali. Sehingga kekuatan Angkatan Udara itu harus paling di depan. Nah, itu yang saya bilang, karena kita tetangga terdekat Australia, dan mau gak mau nanti suatu hari kan pengembangan kawasan ini kan kita harus melihat juga kawasan bikinnya apa. Itu kenapa saya berharap dari Angkatan Udara akan lead menjadi Panglima TNI, sehingga kemudian bisa memproyeksikan kekuatan Angkatan Udara seperti apa, mengimbangi Plan Jericho. Well, it's gonna be tough one, tapi kalau sekarang manusia Indonesia itu sadar bahwa dia itu bernegara, itu untuk jangka panjang, ya kan? Maka saya rasa ini bisa dicapai. Masalahnya sekarang saya bilang tadi, di kita tuh ada perasaan take it for granted terhadap tentara. Ah ada ya syukurlah, kalau nggak aman baru dicari. Padahal namanya tentara itu tugasnya nggak bisa sistem kayak polisi, ada kejadian dipanggil, nggak. Dia itu harus mengantisipasi. Untuk sifat mengantisipasi, proyeksi pertahanan dia harus diukur ke depan. Nggak pernah ada pertahanan itu dibuat tanpa blueprint. Cuma di Indonesia aja barangkali. Karena aneh, tapi kan dibalik makanya saya bilang berpikirnya. Ada interventing, mau mana yang diduluin? Nah, kalau memang kita selalu alasan nggak punya uang, nggak punya, udah kalau gitu TNI-nya dibesarkan. Karena begitu TNI-nya besar, apalagi laut dan udara, mau tidak mau adalah alutsista kita, inhan kita pasti akan terdorong, pasti. Jadi nggak usah seperti Amerika nyiptain perang untuk industri tumbuh, kita cuma lihat bagaimana kedaulatan kita terjaga dan industri kita tumbuh. Kalau saya kaitkan ke Rapim TNI ya, Presiden jelas-jelas menyampaikan bahwa TNI, industri pertahanannya harus go internasional. Nah itu tadi saya sudah terangkan di awal. Untuk go internasional, pertama kita sendiri harus menggunakan inhan kita. Untuk bisa menggunakan inhan kita, sekali lagi kalau saya melihat Angkatan Darat dengan pilihannya sudah demikian maju, ANOA, tank, apa segala macam, laut juga sudah improving banyak. Yang saya lagi concern ini karena perang masa depan adalah perang udara, yaitu industri di antara kita. Nah, industri di antara kita terus diaudit. Sebenarnya kamu bisa nggak sih bikin gitu? Kalau memang kamu bikin sipil, ya sudah sipilnya aja dimaksimumkan keahlian di CN lah, di mana lah, saya nggak tahu dia mau bikin apa lagi. Tapi itu, jadi ada konsentrasi. Jangan lompat ke sini, misalnya ke heli atau ke apa yang berbau militer, seolah-olah dia udah bisa bikin. Apalagi kalau dia berbohong, misalnya menyatakan bahwa kami inhan sudah mampu bikin heli, itu kan pembohongan publik. Itu yang saya nggak sepakat. Nah, gimana caranya itu bisa dibenarkan sehingga kemudian protap dari sebuah industri pertahanan itu bisa dicapai. Karena untuk masuk ke dalam rimba belantara industri pertahanan dunia itu berat. Gimana caranya kita ada, itu yang menjadi tujuan kita. Misalnya, Airbus ini 40 tahun menguasai PDDI. TOT apa yang terjadi? Offset apa yang terjadi? Mampukah kita sekarang misalnya supply sekian besar komponen-komponen di Airbus yang seluruh dunia harus pakai? Nah, itu yang mesti diwujudkan. Demikian juga kalau sekarang misalnya kita mau mengundang AWK masuk, mengundang Sikorsky kah masuk, mengundang Apache kah masuk, atau Chinook, atau apapun itu kalau kita ngomong heli.
mereka tuh mau ngasih TOT-nya apa, offset-nya apa, berapa. Nah, berapa banyak, berapa jauh. Yang harus kita pilih adalah yang paling bisa mentransfer teknologi. Kalau itu Cina misalnya, Cina kalau nggak sekarang, kalau nggak salah sekarang udah bisa produksi Z7, Z8. Z7 itu udah kelasnya Kogar. Z8 itu kelasnya AW101. Nah, kalau memang Cina sanggup ngasih dalam waktu lebih pendek, ya kan, cepat, ya kita ambil aja Cina, kenapa enggak? Aduh, nggak bisa pakai baper. Begitu membangun industri pertahanan. Membangun industri pertahanan itu harus pakai strategik gitu, harus pakai proyeksi. Jadi nggak bisa bawa perasaan.